Oke lah, hitung-hitung jadi tuyul ya. Malam-malam mainan kepiting ya. Coba saya tangkap dulu. Bisa nggak ya? Waduh, posisinya susah nih. Wah, tuh ya, masuk deh ke dalam lubang ya. Assalamualaikum, selamat malam sahabat Yuna Kosan semuanya. Lihat nih sahabat, di tempat saya sudah sangat sepi sekali ya. Tidak ada orang satupun yang lewat, karena memang ini sudah larut malam sekali ya. Dan lihat di halaman rumah saya ini, hewan apakah ini sahabat ya? Nah, ini dia yang disebut dengan kepiting wideng. Kepiting khas hutan mangrove sahabat ya. Jadi selain kepiting bakau, kepiting wideng adalah kepiting khas hutan mangrove ya. Nah, ini warnanya hitam dengan capit agak keunguan ya. Tuh, dia lagi cari makan di malam hari ini. Kepiting wideng juga termasuk ke dalam hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari ya. Tuh, dia mulai bergerak nih sahabat. Biasanya kepiting wideng yang lain kalau didekatin orang itu bakal cepat lari ya. Tapi yang satu ini enggak nih, udah familiar kali ya sama saya ini. Udah akrab nih ya. Tuh malah diem aja, kayaknya lagi ngajakin ngobrol nih sahabat ya. Oke lah, hitung-hitung jadi tuyul ya. Malam-malam mainan kepiting ya. Tuh malah diem kan, ngajakin ngobrol kayaknya nih ya. Nih kalau di kota mah nggak bakal ada nih momen kayak gini ya sahabat ya. Malam-malam di depan rumah ada kepiting. Tuh, coba saya tangkap. Bisa nggak ya? Duh, saya takut kecapit nih ya. Lumayan karena kalau kecapit kepiting ini. Wah, kemana larinya? Oke, kita kejar sahabat. Wah, lari ke pinggir empang tuh. Ya, mohon maaf kalau nampak gelap sahabat ya. Tuh, ini dia makhluknya ya. Tuh, dia lagi ngumpet nih sahabat ya. Nah, ini dia mau kemana lo ya. Oke, coba saya tangkap dulu. Bisa nggak ya? Waduh, posisinya susah nih. Wah, tuh ya, masuk dia ke dalam lubang ya. Nah, udahlah, biarin sahabat ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.